Pelantikan Kepala Desa Terpilih, Haji Dedi Supriyadi sebagai Kepala Desa Padasuka, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung. Global Expos TV, Kabupaten Bandung, pasca pemilihan Kepala Desa Terpilih periode tahun 2021 sampai tahun 2027 Kamis tanggal 28 Oktober tahun 2021. Haji Dedi Supriyadi, selaku Kades Terpilih hari ini dilantik bersama para Kades Terpilih lainnya. Bupati Camat dan Dim menghadiri pelantikan yang digelar di Gedung Muhammad Toha bertempat di kantor pemerintah daerah Kabupaten Bandung. Pada siang ini kita bisa ikut hadir dan bisa menyaksikan pelantikan kepala desa terpilih. Pada hasil pemilihan kepala desa serentak tahun 2021, seperti kita ketahui bersama sebenarnya rencana pemilihan kepala desa akan kita laksanakan di akhir tahun 2021. Akan tetapi situasi pandemi COVID-19, maka terpaksa dilaksanakan secepatnya. Setiap yang hadir harus mematuhi protokol kesehatan, 5M, mematuhi aturan yang sudah ditetapkan. Dengan begitu antusiasnya warga masyarakat kepada kepala desa yang dipilihnya, dengan sambutan kepala desanya yang begitu hangat di sepanjang jalan. Kepala desa terpilih mengucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat yang telah mempercayakan tugas sebagai seorang pemimpin di desa kepada saya. Dan terima kasih juga atas dukungan. Serta bisa turut hadir terutama juga untuk Kang Saeb, selaku pemain sinetron yang berjudul Preman Pensiun. Yang berperan sebagai bos copet. Bisa menghadiri pelantikan saya, kata Kepala Desa Padasuka, Haji Dedi Supriyadi Kepala Desa yang terpilih. Untuk mengaktifasi berita-berita yang ada di Global Expos TV. Jangan lupa, like, komen, share, dan subscribe. Wakabiro, Global Expos TV, Kabupaten Bandung Barat, Aldi Rahman. Mengabarkan. Saya sudah mengajarkan untuk bagaimana mencopet suara di Padasuka ini. Tim juara emang berhasil mentransfer ilmu saya. Bos copet juara. Tugas di desa Padasuka. Ya. Untuk skala prioritas saja satu pertanyaan lagi Pak. Yang mau diprioritaskan apa di bidang apa Pak? Bidang kesehatan ya. Untuk apa aparat desa sendiri gimana? Guru apa di renovasi atau gimana? Pergantian gitu Pak. Ya terlihat. Saya sampaikan bahwa tadi saya berbicara dengan tiga desa Kades PAW dan 49 desa yang serentak yang kemarin dilaksanakan sama-sama pada tanggal 20 Oktober 2020, dan semuanya alhamdulillah secara administrasi kita melaksanakan pelantikan sudah selesai sehingga bisa dilaksanakan. Begitu, semoga yang pertama saya sampaikan pada waktu sambutan bahwa pertama kepala desa yang diawe tentunya harus ada komunikasi dengan keluarga kepala desa yang meninggal, karena mungkin ada beberapa janji-janji yang belum terrealisasi, maka ini salah satu kewajiban untuk bisa mengakomodir. Yang keduanya adalah membuat segera RPJMDes, karena RPJMDes ini selaras harus sesuai dengan RPJMN, RPJMN Provinsi, RPJMN Kabupaten Bandung, dan itu harus bisa melaksanakan dan selaras dengan visi di Kabupaten Bandung yang saat ini sudah sepakat, yaitu terwujudnya masyarakat Kabupaten Bandung yang berdas, yaitu bangkit, edukatif, dinamis, agamis, dan sejahtera, sehingga dari manusia, sehingga pada dasarnya RPJMDes yang dilaksanakan tiap-tiap desa ini harus selaras dengan RPJMN sampai dengan RPJMN. Yang keempatnya adalah laksanakan vaksinasi secara segera di masing-masing desa. Tolong kepala desa yang baru dilantik ini kan merupakan garda terdepan untuk segera melaksanakan vaksinasi, dan diharapkan 80% dari desa ini bisa selesai. Yang selanjutnya adalah bagaimana untuk melaksanakan pembangunan dan sebagainya, ini juga disesuaikan dengan program-program yang mungkin selaras dengan apa yang sudah akan bertuang dalam RPJMD di masing-masing desa. Itu saja, terima kasih. Ada pertanyaan silakan. Siap. Oke. Untuk antisipasi lonjakan tetap, makanya saya minta
walaupun kita sudah landai, saat ini pandemi COVID-19 di Kabupaten Bandung tinggal yang terpapar memisahkan 130 orang. Tetapi tetap yang Aprilia, maka wajib memasang, ada memakai masker minimal. Dan terus terang di lapangan ini terus digelorakan, yang pada akhirnya masyarakat bisa taat dan patuh. Memang pada waktu awal-awal, seperti saya sendiri juga, pada waktu awal-awal kita membiasakan pakai masker itu kayak gimana gitu, kayak kurang nyaman. Tetapi selama terus menerus ya, alhamdulillah sekarang kondisinya nyaman. Dan selanjutnya juga ini saya sudah mengajarkan untuk bagaimana mencopet suara di pada suka ini. Tim juara emang berhasil mencopet ilmu saya. Bos copet juara.